tahu tentang potensi, dan seperti hari ini kita dah melihat bagaimana potensi Link boleh dibawa masuk dalam meta. Tapi kita juga nak melihat apa lagi potensi-potensi hero yang belum kita saksikan. Lihat Benedetta dan juga Novaria terus sahaja di-ban keluar oleh Monster Vicious. Tapi seperti yang dikatakan oleh Sam Frost, ini membuka banyak lagi hero. Persoalannya adakah KGE dah ready? Manakah minggu ni mereka main dua kali ya? Betul. Ya, betul. Dengan Monster Vicious dan juga pada hari esok mereka akan bertemu dengan SRG Selangor Giant. Mereka terus saja keluarkan Haris bersama-sama dengan Chip. MV kalau mereka nak pakai Matilda, mereka boleh biarkan. Betul. Tapi kalau mereka tak nak KGE pakai Matilda ataupun mereka dah mereka tak prepare pun menggunakan Matilda, mereka kena keluarkan Matilda. Hebat sekali. Tapi sekarang ni, Angela yang mereka ban keluar seakan-akan untuk memastikan tak ada hero yang mampu untuk menyaingi Matilda. Dan Matilda di ban keluar juga. Masih lagi ada Nolan, masih lagi ada Roger, masih lagi ada Leila dan juga... Okey. Tapi kalau kita lihat, saja je. Lebih tertumpu mungkin ke arah Nolan, Roger ataupun Frederick. Saya sangat-sangat setuju. Tetapi saya lebih setuju ban yang dilakukan oleh King Empire Esports ini mengeluarkan Matilda sebab itu sebenarnya salah satu hero keselesaan Nova Escobar. Jadi sekarang ini MV pula yang akan bermain teka-teki hero manakah yang akan diberikan fokus terlebih dahulu. Sepatutnya Nolan bagi pendapat saya. Kalau Nolan diambil pastinya akan ada hero-hero agresif yang mampu untuk menyekat. Sebab Minotaur pun masih lagi terbuka. Tapi saya rasa Roger bagus sebab satu boleh flex. Bercakap tentang flex, Valentina terus sahaja dibawa masuk. Kita tahu juga antara hero keselesaan untuk pakai. Jadi masih lagi tak ada masalah. Ini seperti MV nak melihat apakah langkah utama, langkah pertama yang dilakukan oleh King Empire Esports. Dan langkah mereka adalah untuk membawa masuk barat bersama dengan Roger. Dua-dua boleh main dekat side lane, dua-dua boleh main bagian jungle. Betul. Bercakap tentang fleksibel, kalau MV ada fleksibel, King Empire pun nak tunjukkan dia punya flexibility dengan menetapkan Barat bersama-sama dengan Roger. Barat pasukan MV sekarang ni dengan melihat dua hero side lane bersama-sama dengan Nathan. Jadi pasukan King Empire mungkin mereka kena tweak sikit dengan apa strategi yang mereka mungkin cuba lakukan. Saya juga merasakan bahawa ini masih lagi fleksibel kerana Desus mengatakan MV juga seakan-akan training Nathan jungle. Ya, sebab mereka yang pertama sekali untuk membawa masuk Granger sebagai jungle di dalam MPL ini. Jadi tak mengejutkan kalau mereka membawa masuk Nathan sebagai jungler mereka. Tapi ya, masih lagi kekal fleksibel. Kita masih lagi membiarkan minda kita terbuka buat ketika ini untuk melihat bagaimanakah strategi yang akan dibawa masuk oleh kedua pasukan. King Empire Spirit untuk pick maker yang ketinggi akan diberikan kepada Florin dekat sini, memberikan fokus lebih lagi kepada sustainability. Saya menjangkakan mereka akan membawa masuk hero seperti Lui atau hero di bahagian mid lane, tapi mereka letakkan Florin terlebih dahulu menunjukkan kemungkinan jungle hero yang memberikan fokus pada damage untuk mengekalkan sustainability, dan kemungkinan Roger boleh diletakkan ataupun mereka nak surprise, mereka boleh memilih satu lagi hero keras hero damage di bagian jungle dan Nolan dikeluarkan pada fasa ban yang kedua ni. Florin yang diambil ini, Florin sekarang saya boleh katakan bukan Florin yang dulu. Florin antara counter yang baik untuk Minotaur. Dengan sebab sekarang bagi saya orang sangat-sangat tengah buka buku balik cari apa itu counter English. Dan sekarang ni sebab itulah Balearic tiba-tiba wujud. Benar-benar macam ni. Sebab tu sebab adanya hero-hero macam counter English. Bukan. Hero yang tiba-tiba suka hati dia jadi nak English. Macam Loi, macam Chip, macam Masha, macam Moskov. Hylos tu sama. Ni jadi kerana itu sekarang tiba-tiba banyak masuk Odette, Balearic, Florin ni sebab hero-hero ni mampu untuk mendapatkan capability daripada sudut counting English. Okay. Dengan melihat apa yang dilakukan oleh pasukan King Empire, kita fokus kepada pasukan King Empire. Mereka dah dapat Barat, mereka dah dapatkan Roger dan dapatkan Florin. Saya menjangkakan Barat ni akan main Kuala Sujin. Dan kemungkinan Sasa akan menggunakan Roger. Sebab smooth antara hero antara pemain yang terkenal dengan hero yang sangat-sangat mobility. Dia bukan memberikan fokus kepada sustainability. Jadi kemungkinan hero-hero yang boleh pergi ke bahagian backline akan dibawa masuk oleh pemain tersebut. Pakito? Pakito. Lapu-lapu masih. Lapu-lapu.
Ya, tapi kalau kita melihat kepada MP, yang saya risau buat ketika ini adalah Minotaur apabila ingin pergi kepada bahagian depan menggunakan Minion Fury akan ditelan oleh Dinosaur, Detonus Welcome, dan kalau diburst serta-merta oleh pasukan King Empire Esports, ini mungkin akan menyebabkan kekuatan counter attack yang ada kepada MP tak dapat nak digunakan secara efektif dekat sini. Keberkesanan Roger dekat bahagian God Lane kalau bertemu dengan Nathan, boleh saya katakan Roger akan menang 90% early game, yes. Early game. Jadi pastinya KGE ada kelebihan kalau flexibility ini diletakkan ke atas tangan mereka. Mereka boleh pilih mereka nak mainkan Roger ni di jungle ke, nak mainkan Roger ni di god lane ke. Dua-dua mereka menang sekarang. Your team is Haramis lebih dahulu pasukan King Empire. Mereka tak ada mid lane dan kemungkinan tak ada jungle slash god lane. Tapi ini yang selalu dikenakan ke atas Deto. Sama ada ban ataupun welcome. Mengambil Novaria. Kemudian Faramis di ban keluar. Kemudian Valentina diculik. Dan ini menyebabkan hero pool kepada Deto juga sentiasa menjadi masalah. Pastu dia terpaksa ambil Peksan atau Nana, betul tak? Betul. Antara kedua-dua hero tersebut. Dan nampaknya seperti MV tak merisaukan. Kalau betul-betul dia ambil, memang maknanya semua orang dah tahu. Saya mengharapkan dia menggunakan Barat. Baru saya bercakap Deto. Now welcome. Tak salah. Tak pendapat salah. Anda tak salah. Ada yang betulnya dalam kenyataan awak. Tapi macam tu je dah kantoi dah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi masih lagi boleh flex. Masih lagi. Itu yang perlu dilakukan oleh pasukan King Empire. MV kalau mereka nak flex, mungkin dapatkan Odette mekanik. Tapi bagi saya dekat sini, semakin lama semakin menunjukkan bahawa Suzujin main barat. Betul-betul. Yes, betul. Dan pada pendapat saya, MP kalau nak selamatkan Nathan ni kena bawa pergi jungle juga. Nathan nak, dia kena bawa Nathan ni pergi jungle, suruh fighter lain lawan dengan Roger tu untuk Roger tu tak mengganas. Dan Nathan ni boleh dapat farming sebab KGE tak boleh untuk masuk ke jungle musuh sesenang itu apabila mainkan Barak Florin. Barak Florin memanglah kuat, ya, tapi bukan early game. Saya rasa mungkin mereka boleh dapatkan Claude dan satu lagi hero keras. Duzong? Martis yang dibawa masuk. Tapi nampak macam Martis jungle. Jadi masih lagi kita dapatkan sebarang kemenangan setakat ini. Saya rasa tak ada masalah mati jungle buat ketika ini. Terutamanya apabila adanya berlakunya perebutan objektif. Di mana kalau kebiasaannya barat jungle berhadapan dengan sesiapa boleh menelan musuh dengan begitu mudah. Tapi dengan Martis tak ada masalah dengan adanya sisi immunity. Sasa menggunakan Ruby. Sasa menggunakan Ruby. Suzuji menggunakan Roger. Suzuji menggunakan Roger. Double fighter. Double fighter. Dan nampaknya Roger tersebut diletakkan di bahagian jungle. Sementara Martis akan diletakkan di kawasan jungle pula untuk paskan MV. King Empire seringkali hadir dengan tank jungle tapi kali ini tidak lagi untuk mereka. Sasa yang kita kenali, Marksman, terus-menerus digunakan. Namun hari ini dia hadir dengan Ruby untuk perlawanan berhadapan dengan pasukan Monster Vicious. Kemenangan yang sudah lama cuba untuk dicapai oleh kedua-dua pasukan ini untuk kembali bangkit, mendapatkan kemenangan dan momentum yang diperlukan. Ayo kita buka Line of Dawn ini dengan pusingan pertama perlawanan di antara Monster Vicious dan juga King Empire. Ya, tepat 5.53 kita masuk ke dalam Line of Dawn. Pasukan Monster Vicious akan main di bahagian warna biru. Sementara pasukan King Empire Esport akan main di bahagian warna merah. Meletakkan damage dealer di bahagian jungle. Satu pembaruan yang dilakukan oleh pasukan King Empire. Tapi serangan yang baiklah dilakukan oleh Nova Escova di bahagian tengah untuk memaksa kelebihan untuk mereka clearkan minion di bahagian tengah dimiliki oleh pasukan mereka. Dan kalau kita melihat, Deto menadah damage yang agak tinggi buat ketika ini langsung tak digunakan untuk maju kepada bahagian hadapan. Dan ini mungkin akan menjadi masalah yang besar kalau dilakukan secara berterusan. Namun itu, Suzujin telah pun tiba sedikit sebanyak memberikan gangguan kepada Monster Vicious untuk memberikan tekanan. Tapi kalau kita melihat dari segi drafting, King Empire Esports perlu mendapatkan snowball effect. Kalau tidak, mungkin pada fasa late game akan menghadapi sedikit masalah. Ya, lagi apabila pihak lawan adanya Nathan, jadi mereka kena berhati-hati. Tapi Sasa dengan menggunakan Ruby di bahagian god lane, rough akan dapatkan a very rough deal lah. Kalau tak boleh. Sebab ini adalah perlawanan yang rough dan juga smooth. Tapi smooth di bahagian atas. Cuma saya tak setuju sangat mengenai King Empire memerlukan snowball effect. Kerana mereka bermain dengan double fighter, mereka boleh pegang kedua-dua lane dengan cukup baik.
Yuzhong ini akan dipegang oleh Barat yang mana boleh ada clearance yang cukup tinggi. Ruby juga tak akan bergerak jauh. Manakala di bahagian tengah, mereka tak akan fokus banyak ke arah turtle. Mereka akan cuba untuk memperlahankan. Tapi mereka ada pilihan lagi juga nak dapatkan turtle sebab mereka lawan dengan Martis. Kalau dengan tank jungle yang lain, mungkin agak sedikit berbeza perkara tersebut. Namun, kali ini masih lagi ada peluang untuk Sujin ini sekadar pilih bawah ke atas yang dia boleh untuk makan. Ya, itu yang perlu dilakukan. Nampak dia seperti memberikan fokus di bahagian atas. Mereka tutup pertama akan muncul di kawasan tersebut. Kita akan dapat saksikan. Sasa akan sedaya upaya pastikan Raf tak boleh muncul di bahagian tempat bahagian atas. Nampak mereka tak cuba untuk dapatkan turtle sekalipun. Mereka biarkan saja. Kerana apa yang dilakukan oleh pasukan Key Empire dengan penggunaan meta hyper ini adalah tiga bergerak ke kiri dan ke kanan sehinggalah kiri dan kanan ini dapatkan serba sedikit keselesaan. Barulah mereka yang akan bergerak ke tengah. Namun, selagi perkara tersebut tidak berlaku, bahagian God Lane dan juga EXP cuba untuk sekadar memegang matchup mereka sebaik mungkin supaya di bahagian tengah mampu untuk mendapatkan farming yang diinginkan. Ya, menarik apa dilakukan oleh pasukan King Empire apabila sekarang ni kedua side lane mampu untuk berdikari. Mampu untuk berdikari tapi kena berhati-hati dengan adanya kehadiran Uni pengguna Martis dekat sini. Di mana Decimation boleh saja membenarkan Master Vicious pula untuk mendapatkan snowball effect ataupun kelebihan pada fasa awal game dengan begitu pantas. Dan itu juga mungkin akan membenarkan kita untuk melihat First Blood untuk game pertama Master Vicious menentang dengan King Empire Esports. Ya, masih lagi mencari siapakah yang akan jadi mangsa yang pertama. Tapi Raf bercakap tentang farming. Ini level agak lebih tinggi berbanding dengan Sasa di bahagian bawah. Dapat cubaan akan dilakukan. Sujin cuba untuk ditangkap. Namun masih lagi ada heal yang diberikan oleh X-Wing. Namun Sujin tetap akan dijatuhkan. Tetapi Sasa dengan Eye of Pendant yang begitu baik dan kemas. Menangkap beberapa orang pemain. Raf pun dikejar. Tetapi lihatlah bagaimana Sasa yang kembali mengakibatkan bencana ke atas rakan-rakannya sendiri. Oh, satu perkara yang sangat-sangat bernafsu ditunjukkan oleh Sasa tadi. Menggunakan flicker dengan harapan berjaya untuk mendapatkan Raf dan Yuni hampir-hampir berjaya mendapatkan minyak. Ya, counter engage yang cantik. Tapi seperti yang kita dah pun bincangkan, apabila ada Martis, sentiasa perlu tunduk berikan hormat kepada beliau. Kalau Decimation tepat pada waktunya, berkali-kali mampu digunakan untuk mendapatkan kill berkali-kali. Dan itu yang telah terjadi sebentar tadi. Monster Vicious tu sahaja melonjakkan perbezaan gol sebanyak 1,000 gol. Permulaan yang cukup baik tetapi masih lagi tidak terlalu jauh untuk dikejar semula oleh King Empire Esports. Ya, ini akan bergantung bagaimana X-Win gunakan healing dia. Mungkin dia masih lagi belum menyiapkan 17 of the Oasis. Jadi tak banyak lagi kesan yang boleh dilakukan, terutamanya apabila dia menggunakan dia punya bloom tersebut. Turtle yang kedua tak muncul di bahagian atas. Pastinya seperti kata oleh Sam Frost, pasukan Game Fire hanya ingin melakukan zoning terlebih dahulu dan mengukur mana-mana pemain yang berada dalam kedudukan offside. Namun Turtle pada saat ini dalam kedudukan yang sangat selesa untuk diambil oleh Monster Vicious. Mereka sangat mudah ataupun sangat pantas untuk adapt dengan apa yang dilakukan oleh King Empire. Mereka dah tahu dah bahawa turtle takkan diambil dan mereka tak cuba untuk menyelamatkan kawasan tersebut. Malah mereka terus bergerak untuk memastikan King Empire tak mampu untuk melakukan ganking di bahagian yang berbeza. Ya, dia itu akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk melakukan damage-damage yang besar. Dia mendapatkan kill yang pertama buat pasukan daripada King Empire, mencari King yang kedua. Pastinya akan memudahkan tugas pemain-pemain pasukan King Empire. Sasa jadikan sebagai focus. Terus saja dikepung. Dikepung dengan pengguna Minion Fury. Hilang Sasa daripada pandangan kita semua. Dan sekarang yang benar berjaya untuk didapatkan. Namun kedudukan King Empire masih lagi kurang selesa dengan Deto yang ditekan. Satu lagi cocokan. Uni bertindak dengan cukup ganas sekarang ini. 4 kill tanpa sebarang kematian mengganas berharapan King Empire. Baru saja 2,000 gol perbezaan, masih lagi belum mencukupi syarat untuk mendapatkan snowball effect. Jadi masih Vicious perlu meneruskan tekanan mereka. Tetapi seperti yang saya risaukan kepada King Empire Sport, kalau mereka tak mampu untuk dominasi pada fasa early game, saya risau daripada segi damage adakah mencukupi. Ya, Roger kuat. Tetapi Roger, damage beliau adalah sebagai finisher. Berharapkan kepada Deto. Tetapi kalau skill set daripada Deto ini tepat mengenai kepada sasaran. 1,000 dipisahkan di antara Raf dan juga Sasa. Kelebihannya sangat tinggi. Smooth kena mainkan peranan cukup baik. Deto nak welcome beliau. Agak sukar untuk dilakukan dengan adanya motocall daripada Uni. Menyebabkan semudah dia untuk dapatkan dia punya imunisasi tersebut. Kira sekarang ini pasukan KGE pula, Smoke, awalnya sangat kurang. Okey, Karakuri, kira macam sekarang ni teori-teori hyper ni kembali kepada teori macam Bounty Hunter dulu lah. Kenapa dulu ada Bounty Hunter? Sebab
hyper tu perlukan kelebihan awal. Kalau siapa punya hyper tak dapatkan kelebihan, dia tak akan boleh berikan debit saya tinggi macam tu. Betul. Dan yang juga mendapatkan farm dengan lebih pantas lagi. Tapi kita juga kena ingat, antara kenapa perlu mendapatkan snowball effect adalah apabila mendapatkan kelebihan daripada segi gold dan juga level, membenarkan anda mempunyai sedikit sebanyak kelebihan daripada segi damage dan juga kekebalan. Dan itu tiada untuk Su Sujin buat ketika ini. Dan dimiliki sebaliknya oleh pasukan Monster Vicious. Di mana Monster Vicious? Late game mereka masih lagi ada Raf yang menggunakan Nathan. Ya, dan sekarang kita dapat saksikan dua tadi telah pun berjaya dimusnahkan begitu baik di bahagian atas, di bahagian bawah sekarang ini. Su Sujin, cubaan untuk ditumbangkan. Namun masih lagi ada Bloom yang menyelamatkan keadaan. Tapi Su Sujin pulang dengan nyawa sangat-sangat rendah. Kedudukan yang berbahaya untuk Vegas pula. Cuba untuk melarikan diri. Sedikit demi sedikit. Semua masih lagi cuba untuk mengejar. Tiada lagi flicker untuk kena pakai. Dan pemain-pemain MP masih lagi selamat. Malah serangan dekat bahagian tengah bakal dilaksanakan dengan trofi yang dibuka oleh Raf, menghancurkan menara demi menara. Dan Su Sujin juga akan dicocok mati oleh Uni mendapatkan kill yang seterusnya untuk Monster Vicious. Ah, antara sebab kenapa Uni dimainkan apabila beliau menggunakan Martis dengan cukup berkesan. 5 kill telah pun dimiliki oleh pemain tersebut. Selagi tiada sebarang kematian yang menjadi rekodkan buat pemain ini. Cukup berbisa. Pemulaan yang sangat-sangat positif ditunjukkan oleh pasukan Monster Vicious. Ya, situasi yang cukup selesa untuk Monster Vicious. Kalaupun selepas ini Uni di-shutdown oleh King Empire Esports, masih lagi ada masa untuk Raf untuk bersinar. Jadi untuk King Empire Esports buat ketika ini, mereka dah pun perlu menimbangkan. Adakah mereka akan memberikan fokus lebih lagi kepada Golena ataupun jungler musuh untuk didapatkan kill? Walaupun lakukan pertahanan, satu I'm offended. Oh, percubaan untuk mendapatkan tiga orang pemain dengan Minion Fury tersebut, namun belum digunakan Raf berjauh untuk ditumbangkan. Hanya berlarikan farm, mencari pendaratan yang boleh untuk dilakukan. Tapi semua bergerak ke depan dengan Flika. Tak berjaya dengan Eternal Welcome tersebut. Xenomaut melarikan diri. Uni juga berjaya. Tapi Retribution versus Sujin rampas kembali jungle yang cuba untuk diambil oleh pasukan Monster Vicious. Tapi tak ada Retribution. Dan ianya diketahui oleh Uni. Adakah mereka akan cuba untuk dapatkan Lord? Yo, ini mungkin satu cubaan yang baik. Menangkan Raf akan muncul kurang daripada beberapa saat. Dan dia akan terus saja memberikan bantuan di bahagian bawah. Setelah tadi kita dapat saksikan bagaimana Nova sempat agak sedikit awal dan Zeno agak sedikit lambat untuk melakukan follow up. Tapi sekarang ni ada satu serangan yang akan berlaku di bahagian tengah. Cubaan daripada Sasa melalui seorang pemain berjaya untuk dapatkan Faker. Oh, Petrify yang baik dikena pakai oleh Zeno. Sasa sekarang kedudukan yang sangat-sangat berbahaya. Nyawa yang sangat-sangat rendah Uni di bahagian depan sana. Melakukan zoning ke atas tiga orang pemain. Cubaan untuk diberikan bantuan. Kali ini Deto memberikan damage damage. Uni berjaya untuk tumbangkan juga Su Sujin. Sudah mengarah semasa dengan cekaran demi cekaran. Berjaya untuk dapatkan double triple kill. Maniac juga untuk Su Sujin. Entah dari mana King Empire mengaum sebagai Raja Rimba di Land of Dawn ini dengan Maniac yang dimiliki oleh Su Sujin. Kesilapan yang terlalu besar, bermain terlalu lama bersama dengan Api. Kita tahu di mana King Empire Esports dengan adanya Florin, Hero Esports bermain kiting, membeli masa, menguangkan nyawa ahli pasukan Monster Vicious perlahan demi perlahan. Poking damage yang dilakukan cukup membenarkan Su Sujin melihat nyawa ahli-ahli pasukan Monster Vicious semakin lama semakin menurun. Kemudian like and pounce berkali-kali, mudah untuk mendapatkan kill kepada beliau. Dan kita kena ingat, shutdown demi shutdown diberikan kepada hero ini sehinggalah Su Sujin berjaya untuk mendapatkan Maniac. Ya, bayangkan kalau Faker berada dalam situasi yang sama. Kemudian Savage akan diberikan. Savage yang pertama, masih lagi kita tak dapat saksikan siapakah pemain yang bertuah tersebut. Dan tadi Maniac yang memberikan impact yang besar kepada pasukan Monster Vicious. Terus saja 4,000. Perbezaan gol dimiliki oleh pasukan Raja Rimba ini sebabkan mereka memiliki kedudukan yang sangat sukses untuk dapatkan kemenangan. Satu kesilapan cukup terbalikkan keadaan King Empire Esports. Sekarang ini 5,000 gol berada di bahagian hadapan. Dengan adanya lock yang pertama ini, cubaan untuk menjatuhkan inhibitor, tetapi Black Dragon Form telah dibuka. Black Dragon Form sudah pun dibuka, melakukan zone out, menghalang pemain-pemain pasukan King Empire Esports daripada masuk melakukan serangan penamat ke atas kristal milik pasukan Monster Vicious. Ketiga-tiga lane sudah pun digunakan holy defense yang ada. Serangan yang seterusnya akan menjadi serangan yang lebih sukar untuk dipertahankan. 5 menit dengan 5. Fakers jauh sangat-sangat rendah. Tapi percobaan daripada pasukan Monster Vicious dengan hentakan Minion Fury terlebih dahulu dibalas dengan entropi yang ada. Tapi lihatlah bagaimana Bloom yang digunakan pakai. Unstoppable untuk Su Sujin. Su Sujin masuk lagi dengan cakaran yang adalah kempons yang begitu memberikan, begitu menyakitkan untuk ditadah oleh pasukan Monster Vicious. Seakan-akan kali ini Monster Vicious tak mampu lagi untuk menadah cakaran dan ngauman daripada serigala jadian ini.
Tapi di bahagian atas kita dapat melihat Monster Kingdom masih lagi cuba untuk melakukan pertahanan. Masih lagi berdiri, tetapi Minion Wave yang seterusnya di bahagian tengah. Masih lagi ada Minion yang perlu untuk bersihkan. Percubaan daripada Smooth Pulum berjaya untuk menangkap suara pemain Nova Escobar. Kedudukan berbahaya, Sasa masuk ke depan dengan Flicker. Sebentar tadi berjaya untuk ditumbangkan juga oleh Uni. Empat orang menentang dengan empat sekarang ini. Pemain-pemain King Empire masih lagi berjaya untuk mendapatkan bendara yang seterusnya. Kesembilan-sembilan bendara kesemuanya dihabiskan oleh pasukan King Empire. Secara tiba-tiba mereka menukar arus perlawanan ini daripada tertewas. Kali ini mereka bangkit melakukan serangan yang begitu menakutkan. Ya, ini adalah kedua oleh pasukan King Empire. Daripada 3,000 dipisahkan sekarang ini, mereka hampir 7,000 meninggalkan pasukan Monster Vicious dengan kehilangan kesemua inhibitor turret milik pasukan MV ini. King Empire daripada peringkat awal mereka berjaya untuk mengawasi, mendominasi di bahagian dari objektif. Kala tugas yang sukar sebenarnya pasukan KGE untuk dapatkan sekali lagi untuk objektif tersebut. Damage the ranking tertinggi masih lagi dipegang oleh Monster Vicious, oleh Farkas dan juga Vaf. Tetapi damage keluaran ini perlu disalurkan kepada target yang tepat, iaitu Sud Sujin, Serigala Lia buat ketika ini. Namun begitu, siapakah yang akan berjaya untuk membentikan pergerakan beliau? Adakah Minun Fui tepat mengenai kepada sasaran ataupun tidak? Kita akan dapat saksikan bagaimana setup yang dilakukan oleh pasukan King Empire. Adakah setup tersebut akan menjadi satu setup yang smooth pada pasukan King Empire atau akan menjadi satu perkara yang sangat rough buat pasukan Monster Vicious? Lot telah muncul di bahagian bawah yang ketika Luminous Lot. Pastinya pasukan King Empire memerlukan Lot tersebut untuk memudahkan tugas mereka mendapatkan kemenangan. Dan tak ada sebarang penghalang di antara Lot dan juga Crystal ini. Dan kita kena ingat, di bahagian atas, tekanan Minion Wave apabila tiada inhibitor tetap akan menjadi ancaman tanpa henti kepada Monster Vicious. Jadi kalau mereka ingin melakukan setup, mereka perlu melakukannya dengan cepat dan juga pantas. Tetapi lihat, kiting yang dilakukan oleh King Empire Esport, di mana terus saja menghalau Monster Vicious untuk keluar daripada kawasan Lord ini. Adakah Monster Vicious akan termasuk di dalam umpan? Menunggu dan terus menunggu. Sasa dan juga Smooth melakukan zoning out. Namun Sujin seakan-akan ingin habiskan Lord Star terus. Nova Escobar cuba untuk bergerak ke depan. Etro Figur pakai Uni. Kedudukan yang sangat-sangat berbahaya untuk diri beliau. Namun di kedudukan berbeza, Raf sudah pun menggunakan Purify. Uni nyawa yang sangat-sangat rendah. Sasa masih lagi ada menunggu Uni untuk ditumbangkan. Pada saat ini Uni akan dijatuhkan sebagai mangsa yang pertama. Satu-satunya mangsa juga dalam pertempuran sebentar tadi. Di waktu mereka cuba untuk dapatkan Lord. Tapi King Empire memancing dan terus memancing. Percaya juga untuk menumbangkan seorang jungler daripada pasukan Monster Vicious. Minus sudah pun masuk, namun Lord masih lagi ada. Percubaan untuk melakukan serangan. Susuji di bahagian kanan seakan-akan tidak diganggu, tapi kembali berundur menunggu Lord yang bakal tiba di bahagian tengah. Ya, second skill daripada Smooth sangat-sangat mengganggu prestasi dan juga strategi yang cuba dilakukan oleh pasukan Monster Vicious. Dengan adanya Minion yang muncul di bahagian tengah bersama-sama dengan Luminous Lord menyukarkan tugas pasukan Monster Vicious. Setup sangat-sangat diperlukan. Uni masih lagi menunggu masa untuk hidup. Terus saja Black Dragon Form. Minion Fury juga dipakai, tapi Raph masih lagi belum mengeluarkan entropy. Menunggu waktu yang sesuai, tapi Lord sudah pun masuk. Kali ini pemain-pemain pasukan King Empire Esports cuba untuk masuk ke dalam kristal dan berjaya juga untuk mereka mendapatkan kemenangan. King Empire Esports berjaya untuk bangkit dan mendapatkan kemenangan di pusingan yang pertama. No Novaria, no Benedetta, no problem. Itu yang ditunjukkan oleh pasukan King Empire sempat berjaya mendapatkan kemenangan, mentebalikan meja hasil daripada Maniac, daripada Suji. Hanya satu kemenangan team fight sahaja yang diperlukan oleh King Empire Esports untuk kembali berdiri, kembali mendapatkan momentum dan lantas memberikan power spike yang sangat-sangat diperlukan oleh Sud Sujin untuk kembali mengganas menggunakan Serigala Biao. Oh, satu perlawanan yang